untuk melengahkan. Soal belanjawan 2022, ada yang menganggap bahawa dengan memorandum ini kita wajib menyokong. Tidak benar. Kalau kita baca memorandum ini disebut, kita boleh mengambil pendirian menyokong atau berkecuali bagi undi belanjawan 2022 selepas proses penggubalan rang undang-undang tersebut dirundingi dan dipersetujui. Nah, ini kita kena jelas ya. Maknanya tanggungjawab menteri dan tanggungjawab pembangkang mengambil sikap terbuka, bersedia duduk berunding. Jangan umpamanya seperti mana pernah berlaku oleh Menteri Kewangan, dia panggil, ada perbincangan, kemudian dia longgok dalam belanjawan, dia anggap kita sudah setuju dan terima. No. Kalau nak ada kerjasama untuk kita menyokong itu berkecuali, mesti ada proses rundingan dan kita bersetuju perkara-perkara asas. Tentulah perkara kecil itu ada perbezaan pendapat.